Jenazah MW remaja berusia 16 tahun, warga Desa Putat Sari Kecamatan Kerobokan, Jawa Tengah, Selasa siang dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Putat Sari. MW tewas akibat tersambar petir saat bermain game online bersama 5 rekannya. Kejadian bermula saat korban bersama 5 temannya bermain game online di dalam kamar, tiba-tiba hujan turun disertai petir. Karena ponsel korban lobet, korban kemudian mengisi daya ponsel sambil bermain game di ponsel tersebut. Diduga melalui aliran listrik ponsel tersebutlah korban tersambar petir. Korban kemudian sempat lemas dan sesak napas. Mengetahui kondisi korban tidak berdaya, teman korban langsung memanggil teman lainnya dan memberikan pertolongan. Namun sayangnya korban tidak bisa diselamatkan. Hujan terus nggak ya? Iya, ngecas sambil ngecas. Hujan terus ya? Iya, terus ngecas main game. Berapa orang yang di dalam? 5 orang. 5 orang. Tapi yang lainnya gimana? Lainnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kaget. Kaget ya orang itu. Sing tiangnya ngecas sendiri ya. Tapi satu kamar juga? Iya, satu kamar. Berdasarkan hasil olah kejadian perkara, polisi menemukan luka bakar di telapak tangan dan jari kanan serta punggung korban. Selain menimbulkan korban jiwa, petir yang terjadi pada saat itu juga merusak beberapa barang elektronik milik warga. Dari Kerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.